Hai, saya Bun. Saya Aji. Saya Alan. Saya Aman. Saya Adun. Kami anak-anak Sidik. Bagus kawan-kawan Haji Sidik tu. Mereka terus bekerja walaupun cuaca panas. Begitulah hidup sekampung. Sentiasa tolong-menolong. Ya, sedang mereka tekun bekerja, terjadi sesuatu perkara yang memeranjatkan. Ah! Abah! Tolong, Abah! Eh, siapa kau yang menjerit tu? Abah! Tolong! Abah! Waduh! Itu macam Haji tu. Ah! Tolong! Betul lah, Wak. Kenapa pula tu? Ya Allah, apa dah jadi pada si Haji tu? Haji, kenapa? Abah datang ni. Waduh, macam nak pengsan beratu menjerit. Apanya kok? Haji, apa dah jadi? Kenapa? Hah? Patutlah. Lah, kau ni nak ke mana pula, Adul? Kau laju betul. Wak, mesti wak. Ha? Ular? Engkau jangan dekat sangat dengan ular tu. Takut dipatuknya nanti. Macam mana ular ada kat sini? Macam mana ni, Wak? Sabar, Sidik. Bawa bertenang. Gawat. Kok ular dah sampai masuk dalam bilik? Bagaimana ni? Eh, Wak. Nampaknya ular ni macam tak bergerak-gerak pun. Macam dah mati aje. Tapi Abah, tadi Haji telanggar dia. Macam hidup je. Masa Haji telanggar dia tadi, dia bergerak tak? Entah, Haji tak perasan. Tapi, takutlah. Ular ni dah mati ni. Nah, tengok ni. Dah keras pun lah. Hei Wak, jangan main-main dengan ular tu. Gelilah saya. Eh, ular ni aku nampak malam semalam. Haji takutlah, Abah. Menakutkan aja. Nasib baik ular tu dah mati. Kalau tak, tentu Haji dipatuknya. Mana ular tadi? Biar dulu menuh dia. Sudahlah, Adul. Sekarang baru nak bawa penyapu. Sudahlah tu. Biarkanlah dia. Dah mati rupanya. Geramnya saya. Wak, betul ke ular tu dah mati, Wak? Iya, betul ular ni dah mati. Kenapa? Adul ingat ular ni baru bangun dari tidur kah? Apalah Wak? Apalah Wak ni? Adakah cakap macam tu pula? Eh, kalau ular ni, Adul tahulah dari mana dia datang. Apa? Kau tahu dari mana ular ni datang? Dari mana? Baik kau cakap. Alamak, menyesalnya dah lepas cakap. Aku juga yang kena. Betul tak Adul tahu? Apalah Adik ni? Asyik semarah Adul. Takkan Adul yang cakap pula? Abah tahu nanti, mesti mengamuk ni. Adul, nak ke mana tu? Tunggu dulu. Adul nak turun, Bah. Nak tolong dia orang buat kerja kat bawah tu. Eh, budak ni. Banyak soal pula dia. Dah pandai nak berdalih dengan Abah. Cakap, siapa yang letak ular tu kat situ? Paksa dia cakap, Abah. Dia mesti tahu punya. Habislah aku. Ini semua pasal saya lepas cakap. Cakap, Adul. Siapa punya kerja ni? Cepat cakap! Bun! Bun! Kemana pula perginya budak bertiga tu? Siapa si Dek? Kami di sini pun bertiga juga. Anak-anak saya yang bertiga tu. Bun, Alan, Aman. Ada nampak dia orang tak? Tadi dia orang ada kat sini. Buat kerja. Entahlah si Dek. Tadi dia orang ada. Tiba-tiba je dia orang menghilang. Ada-ada saja budak-budak ni. Saja je nak buat aku marah. Alah Sidik, budak-budak memang macam itulah. Bawa bertenang Sidik. Tak elok marah-marah. Kerja kita pun belum selesai lagi ni. Kenapa Abah? Adul, apa yang buat menyebut kat sini? Sudah, pergi masuk. Hai, kenapa pula aku kena marah? Waduh, kamu lagi Adul. Kenapa ni? Asyik berlari aja, nak ke mana pula ni? Tepi lah, Wak! Eh!
Ha? Ular? Woi. Ish. Aku ingatkan ular getah tadi. Dari mana pula datangnya bangkai ular ni? Ular yang mati tu yang disebutkannya. Tolonglah saya ni. Aduh, sakit kaki saya. Tolong saya, Wak. Ya, aku datang ni. Maafkan aku lehon ya. Aku tak sengaja kok. Wak, jaga tangga tu. Baik-baik, Wak. Macam-macam hal yang disebabkan ular. Memang pun nak kena kali ni. Waduh, nasib aku dapat sambut tangga ni. Yelah, Wak. Nasib baik Wak cepat-cepat tangga tu. Kalau tidak, jadilah saya macam pepatah. Sudah jatuh, ditimpa tangga. Yalah, Wak. Dari mana datangnya ular ni? Ha, saya pun nak tahu. Ini mungkin kerja Bun. Wak tentu tahu. Atau Wak sengaja nak sembunyikan dari saya? Eleh, Bun. Apa yang dia tak tangkap? Ular berbahaya macam tu pun jadi mainan dia. Jadi, maksud Wak, Bun yang letak ular tu dalam bilik tadi ya? Kalau Sidik tahu Bun yang letak ular tu dalam bilik tadi, nanya budak tu dipukulnya nanti. Apa aku nak buat sekarang? Entah. Aku cuma mengagak aja. Bun tu kan berani budaknya. Dia bukannya tau takut. Itulah maksud aku tadi, Sidik. Sudahlah, Wak. Tahulah saya nak mengajar budak-budak tu nanti. Dah, saya tak nak tengok bangkai ular tu lagi. Baik, Wak, buang cepat. Sebelum saya naik angin lagi. Kau tengok tu, Lehun. Perangai bapaknya, kok macam tu? Aduh, sakitnya kaki saya ni, Wak. Kau ni panas baran lah, Sidik. Asyik nak marah je. Badanlah anak-anak kau tu. Nakan-nakan belaka. Eh, Wak ni. Wak nak ajar saya macam nak didik anak-anak saya pula. Aku tahu kau pandai mendidik anak-anak kau. Tapi kadang-kadang kita perlu berlembut juga. Dengan budak-budak ni, bukannya boleh berkasar sangat. Memberontak jiwa mereka nanti. Sudahlah. Taulah saya semua tu. Lepas ni, Wak tolong cari budak bertiga tu. Yelah, yelah. Nak cari diorang bukannya susah. Mesti dalam hutan ajalah tempat diorang merayau. Tapi letlah pula aku nak cari diorang sana tu. Eh, dah jauh juga aku berjalan ni. Bayang diorang pun tak nampak. Mana pula budak-budak ni pergi kali ni? Ha, itu pun diorang. Berani betul bunyi. Sampai ke tengah hutan dia bawa adik-adiknya. Apalah yang diorang bincangkan tu. Entah-entah dah tersesat. Lepas tu tak tahu cari jalan nak balik. Hei, macam-macam budak-budak ni. Wah, inilah hidangan paling lazat pernah aku jumpa. Cantiknya. Lain macam je ayam ni. Sikit lagi, kendenglah tu. Apa agaknya yang diorang buat? Aman, apa yang kau terendap-endap ni? Wak, banyak orang di sini. Eh, Wak tanya. Kenapa tak jawab? Mana Wak tahu kami ada kat sini? Hutan ni kan tempat Wak bergelumang. Bergelumang? Bergelumang tu apa, Wak? Bergelumang tu maknanya Wak dah biasa dengan hutan ni. Korang buat apa kat dalam hutan ni? Alah, temankan Bun lah. Katanya nak tangkap ayam hutan tadi. Eh, ha, ha, tu macam bunyi ayam tu. Dah kenalah agaknya tu. Tapi, kenapa senyap pula tiba-tiba ni? Lain macam aja. Apa maksud Wak? Yelah, nak tangkap ayam hutan ni bukan boleh sebarangan kok. Kata orang dulu-dulu,
kalau tengah hari macam ni, ayam hutan boleh menyerupai jin kok. Alamak, betul ke Wak? Jangan cakap macam tu, Wak. Saya yang tak takut ni, tiba-tiba rasa sedang sejuk je. Sudahlah, mari kita balik. Eloklah tu. Jom ajak Bun sekali. Cantiknya. Aku mesti dapatkan gegak yang itu. Walau macam mana pun, Abang tetap suka bila dia tengok nanti. Siaplah kau budak. Hari ini aku akan ajar kau. Selama ni kau menjerat dan menyeksa binatang, eh? Bun! Bun! Mana kau, Bun? Cepatlah! Kami nak balik ni. Sudahlah, Wak. Mari kita balik dulu. Tahulah Bun balik sendiri nanti. Tak boleh. Kamu semua dengan Bun kena balik dengan Wak juga. Nanti abah kamu bertambah marah. Waduh, gawat ni, Wak. Ini apa tu, Wak? Astagfirullahalazim. La ilaha illallah. Wak, kita takutlah. Wak, takkah kita nak tinggalkan Bun tengah-tengah hutan ni? Kita mesti cari dia. Saya tak sanggup nak tinggalkan dia seorang-seorang dalam hutan ni. Parah. Takkah sudah hilang itu anak? Ini yang buat aku risau ni. Jom, kita cari dia. Ini mesti pasal ayam hutan tu. Bun, Bun. Kenapa dengan ayam? Tua. Waduh. Kau tak muncul-muncul sih, Bun ni. Mesti dah hilang kena sorok ni. Bun kena sorok. Siapa pula yang sorokkan dia? Itulah. Bun ada depan mata kita tadi. Wak dah cakap jangan kejar ayam tu. Dia degil juga kok. Wak, macam mana ni, Wak? Jadi, maksud Wak, ayam tu yang sorok Bun? Ha? Ayam boleh sorok orang ke? Diam! Korang pun degil juga. Yelah. Apalah kau ni, Aman? Eh, apa aku pula? Tengok. Kan sekarang ni Miss Bun dah hilang. Ini bukan hilang biasa kok. Ini gawat ni. Eh, tadi kata kena sorok. Ha? Susahlah, Wak. Hilang ke? Kena sorok ke? Kita kena cari Bun juga, Wak. Waduh. Itu aku tahu, Alan. Tapi kalau sudah hilang kena sorok orang bunian, bukan pakai cari lagi. Kena pulihkan. Kok paham? Awak. Ayo, kita cari lagi sekali. Kalau tak ada juga, itu anak udah kena sorok kok. Orang budin tu apa, Wak? Wak, kita minta pada Tuhan. Biar Bun selamat. Sama-samalah kita berdoa. Bun! 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 Mana kau, Bun? Bun! Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah abangku, Miss Bun. Bun! Bun! Mana kau? Mana, Bun? Bun! Eh! Bun! Itu suara orang tu. Alan! Aman! Wak! Kak Sidi lah! Apa yang kau cari tu, Alan? Manalah tahu, Wak. Mungkin Bun terpingsan dalam semak ni ke? Alan! Wak! Tolong saya! Eh! Itu macam suara Aman tu. Kenapa pula si Aman tu? Cuba kau pergi tengokkan, Alan. Wak! Tolong saya! Eh, itu suara Aman tu. Tapi apa pasal dia menjerit? Aduh! Tolong, Alan! Kakak aku terlantut! Aduh! Diamlah, Aman! Alan! Makin kau gerak, makin kuat kaki kau terikat kat jerat ni. Sakitnya. Alan! Aman! Tunggu aku! Ya Allah, kisahnya adik aku tu. Terima kasih, Wak. Alan, mainlah kita balik. Saya laparlah. Itulah Wak ada pesan tadi. Jangan merayap sorang-sorang. Kau ingat kau seorang je lapar? Aku pun lapar juga. Tapi kita mesti cari Bun sampai jumpa dulu. Jangan-jangan dia dah balik. Kita pula sibuk nak cari dia.
Eh, Man, aku kat sini lah. Kenapa kau cakap macam tu? Korang semua tak nampak aku ke? Man, kau jangan nak pentingkan diri kau aje. Hey Alan, kalau aku pentingkan diri sendiri, daripada tadi aku dah balik kau. Aman, Alan, jangan gaduh-gaduh lah. Aku kat sini. Kenapa dengan korang semua ni? Sudah, sudah. Jangan bergaduh. Kita balik rumah dulu. Tapi, Wak. Eh, Lan. Pasal ni? Apa dah jadi dengan aku ni? Mustahil diorang semua tak nampak aku. Dan boleh tembus badan aku. Diorang balik. Kenapa diorang tinggalkan aku? Wah, Alan, Aman. Memang sah, diorang tak nampak aku. Apalah nasib yang menipu diri aku ni? Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa hamba-Mu ni. Mak, Bun dengar tak dengar cakap Mak. Ampunkan Bu, Mak. Lehun, Papa ni macam tak sama panjang aja. Yalah. Tak apa. Nanti saya betulkan balik. Eh, Sidik. Itu pun Wak balik dengan anak-anak kau. Kemana saja diorang merayau? Dah petang baru ingat nak balik. Alamak, Wak. Saya takutlah. Tengoklah muka Abah. Macam-macam. Tak apa. Kamu diam aja. Biar Wak yang jawab nanti. Baru sekarang ingat nak balik? Kamu ingat dah pukul berapa ni, ha? Bon mana? Sabar, Sidik, sabar. Tak baik marah-marah macam tu. Budak-budak ni baru aja balik. Biar aku ceritakan apa yang dah berlaku. Ha? Apa pula yang dah terjadi? Kenapa? Alan, apa dah jadi ni? Bon mana? Puas aku cari kat merata tempat. Kat kebun, kat rumah neneknya, kat semua tempat yang dia selalu main. Tapi tak ada. Aku tak syak lagi. Bun mesti dah kena sorok dengan orang bunian masa dalam hutan tadi. Eh, kenapa aku rasa tak sedap hati je ni? Macam ada perkara buruk nak berlaku. Ya Allah, lindungilah anak aku dari segala perkara buruk. Ya Allah, betul ke ni, Wak? Wak jangan main-main. Habis tu, apa kita nak buat sekarang? Betul kok, aku cakap ni. Buat apa aku nak bohong kau? Sudahlah, bawa bertenang. Kita ikhtiar cari dia. Sabarlah, Sidik. Kita usaha cari dia semula. Ada juga orang pernah kena macam ni. Dapat jumpa semula. Kita usahlah. InsyaAllah. Biar aku pergi beli barang-barang untuk dibuat syarat mencari Bun. Ya Allah. Macam manalah keadaan si Bun? Ha? Tunggu apa lagi, Wak? Pergilah beri barang-barang tu. Kemudian, kita pergi ke tempat Bun jerat ayam hutan tu tadi. Banyak bahan yang diperlukan. Biar saya tolong cari separuh. Wak cari separuh. Jadi kita tak buang masa. Wak, pergilah makan cepat. Sementara Leon pergi siapkan separuh bahan-bahan tu. Cepatlah, Wak. Tak macam manalah keadaan Bun. Sabar. Kalau ya pun, aku nak solat dulu. Mandi dulu. Kina, kita berdoa pada Allah. Semoga semuanya akan selamat. Kami tengah usaha untuk cari Bun balik semula ni. Wak, tolonglah cari Bun buat balik rumah. Kalau tak, gila saya nanti. Sabar, Gina. Jangan cakap macam tu. InsyaAllah, aku usahakan. Sabar ya. Wak, saya nak ikut Wak pergi cari Bun ya. Eh, Alan nak makan ke? Pergilah makan dulu. Dah, Mak. Alan nak makan. Alan nak ikut.
Tak letih ke? Kan baru aja balik. Tak apa abah, ini semua pasal abang saya. Saya sanggup lakukan apa saja selagi mampu. Kita kena ada sana sebelum waktu maghrib. Ini soal orang bunian. Jangan memang kok. Tahu pun, apa lagi? Pergilah cari bahan bantu sekarang. Wak, orang bunian tu apa, Wak? Oh iya, lupa pula Wak nak terangkan tadi. Orang bunian ni makhluk ciptaan Allah juga, macam kita. Cuma dia tergolong dalam kumpulan makhluk halus. Takutnya saya. Apa agaknya akan jadi pada Bun? Apa nak ditakutkan? Allah Maha mengetahui. Lagi Maha berkuasa. Asalkan kita taat kepadanya dan menghindari segala larangannya. Kita sebagai manusia ialah ciptaan Allah yang paling mulia. Buat apa nak takut pada mereka? Allah ada sebagai pelindung kita. Itu saya faham, Wak. Tapi, Wak kata kita mesti ada sana sebelum maghrib. Waktu maghrib inilah masanya makhluk halus keluar mengganggu manusia. Kalau kita lambat ke sana, lebih banyak gangguan. Susahlah Wak nak ubat kampun. Tapi, Wak, jin ada yang baik dan ada yang jahat. Kan? Berharap Bun disorok oleh jin yang baik. Begitulah. Tapi sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia. Sudahlah, kita berserah sajalah pada Allah. Ha, menarik cerita tentang orang bunian tu kan? Sebenarnya orang bunian ni dulu berasal dari satu kaum yang asalnya manusia biasa. Wah, menarik ceritanya. Eh, sambunglah cerita tadi. Apa yang terjadi pada Bun seterusnya? Bagaimana perasaan Bun waktu tu agaknya, ya? Apa yang mereka buat untuk dapatkan Bun semula? Eh, banyaknya soalan. Berilah saya peluang untuk berehat dulu. Lagipun saya rasa dah banyak saya bercakap. Kita sambung ajalah cerita ni minggu depan, ya. Bye. Selami kisah hidup Miss Bun dan adik-adiknya di dalam komik Anak-Anak Sidik, keluaran setiap bulan. Wak, buat apa beli barang ni banyak-banyak? Mama Lehon dah belikan, tak cukup ke? Tak apalah, kita siapkan aja. Takut tak cukup nanti. Lebih sikit, Wak. Laju sangat ni. Macam ni kau kata laju. Kalau boleh, Wak nak naik motor kok. Habis tu, kenapa tak naik motor? Kalau Wak tahu naik motor, tak adalah Wak naik basikal ni. Belah sikit, Wak. Sekarang jatuh pula barang-barang ni. Loh, kau peganglah kuat sikit. Wak, kenapa banyak sangat barang diperlukan untuk cari Bun? Mestilah. Lagipun kerja ni bukan kerja senang. Kita ni nak berurusan dengan orang bunian. Oi Sakawi, kau laju-laju mau ke mana? Cemas nampaknya Sakawi tu. Ditegur pun tak menyahut. Agaknya dia enggak dengar atau tak sempat nak jawab. Sunyi aja. Agaknya diorang semua dah habis kerja kok. Yelah agaknya, Wak. Yeay, Wak dengar dan balik. Aduh, sakitnya kepala Adul. Apa hal ni? Apa pula aku yang kau salahkan? Yang kau terpa kita orang tadi? Apa pasal? Apa ada pula? Ini semalam punya pasal lah. Alan, kau tak apa-apa ke? Adul macam mana? Tolong kutipkan barang-barang tu. Wah, habis semua telur ayam ni. Pecah lah. Ya Allah, Adul. Macam-macam hal kau ni. Geli hati aku lihat kau. Apalah awak ni? Dia nak kita juga. Gawat, gawat. Alan, apa
awak suka sangat tu? Entahlah, aku pun tak tahu. Tapi kelakar juga tengok dia ketawa beria-ria. Itulah, Adul. Tengok, semuanya pecah. Alah, Adul bukannya sengaja. Iyek. Habis muka Adul bawahnya. Habis. Habis semua telur pecah. Mana nak cari ganti ni? Orang nak guna ni. Sudahlah, korang berdua kutip barang-barang tu. Pasal telur, lupakan. Tak apa, biar Wak uruskan. Kenapa diam, Wak? Janganlah marah Adul. Adul tak sengaja tadi. Astagfirullah. Telur ayam yang beli tadi, itu sajalah yang ada di kedai. Waduh, Alan. Baru Wak ingat. Telur ayam tu tadi di kedai sudah habis. Mana nak cari lagi? Dengar tu, Adul. Itu telur ayam kampung. Wak nak guna untuk ubat bun. Habis? Sekarang macam mana? Adul minta maaf. Adul tak sengaja. Mana nak cari telur ayam kampung? Wak, makanlah dulu, Wak. Dari tadi Wak belum makan lagi. Makanlah. Kejap lagi nak masuk hutan balik. Wak, cepatlah. Bila lagi nak pergi? Hari ni nak petang ni. Hah? Yelah, Sidik. Jangan berlengah lagi, Wak. Kita kena pergi cepat. Ya, aku tahu, Sidik. Kalau boleh, aku mau pergi sekarang juga. Abangnya, biarlah Wak makan dulu, ya. Kalau dia berlapar, macam mana dia nak ubat bun nanti? Saya risaukan dia kat dalam hutan tu. Aku mesti dapatkan juga telur ayam. Kawan. Di mana Wak Sekawi nak dapatkan ganti telur ayam kampung tu, ha? Apa bezanya telur ayam kampung dengan telur ayam ternak? Nasib baik ada telur ayam dalam reban. Perbezaan antara ayam kampung dan ayam ternak ialah dari sudut permakanannya. Makanan ayam ternak telah dicampur dengan ubat. Ayamnya pun disuntik supaya cepat membesar dan giat dalam proses mengeluarkan telur. Makanan ayam kampung tidak dicampur dan ayamnya tidak disuntik. Jadi zat daging dan telurnya lebih berkhasiat. Oh, tapi apa kena mengenanya dengan usaha mencari bun? Perlu gunakan telur ayam kampung juga ke? Telur ayam biasa tak boleh? Sudah jadi kebiasaan sejak dulu lagi, masyarakat Melayu menggunakan telur ayam kampung dalam upacara perubatan tradisional. Apa fungsinya menyuntik ubat dan bahan pengawet pada ayam ternak? Tidakkah ia berbahaya pada manusia yang memakannya? Seperti yang saya katakan tadi, ubat dan suntikan membantu dalam mempercepatkan proses pembesaran ayam-ayam dan membolehkan mereka menghasilkan telur yang banyak dalam sehari. Kita cerita tentang bun, tentang telur ayam. Kemana perginya Ajib pada hari kejadian tu? Orang semua kecoh tentang kehilangan bun. Ajib tak nampak muka pun. Oh, Ajib tu baring aja. Demamnya tu melarat sebab terkejutkan ular yang bun letak. Haji Sidik pula asyik risaukan bun yang hilang kat hutan. Jadi Ajib langsung tak dihiraukannya. Haji Sidik risau juga kat bunnya. Mana agaknya tujuan manusia tu semua ulat? Entahlah. Apa yang nak dikisahkan dengan mereka? Kita patut fikirkan tentang perjalanan kita ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Hanya padamu aku berserah. Kau lindungilah anakku dari sebarang malapetaka. Ha, Sidik, sudah sampai. Sinilah tempat bun jerat ayam hutan tu. Lepas tu, dia terus hilang. Alamak, kenapa tiba-tiba aku rasa seram macam ni? Len, tengok jerat ayam kumpasan tu. Dia goyang-goyang lah. Ya, Laman. Dalam hutan ni, jangan macam lupa sangat mulut kau. Lah, tak percaya. Betul. Cubalah kau tengok. Kamu berdua, cuba diam sikit. Alan, Aman, Wak harap kamu jangan buat bising.
Wak nak mulakan bacaan doa wak sekarang. Lan, apa yang wak baca tu? Tak fahamlah. Kau diam boleh tak, Aman? Tak faham, tengok aja. Nanti kemudian kita tanyalah. Diorang nak secara aku lagi ke? Ya Allah, tolonglah aku. Apa pula yang wak buat ni? Alan ingat pesan wak tadi. Jangan buat bising masa wak baca doa dia, ya? Sesungguhnya, Ya Allah, hanya Engkau lah yang Maha Berkuasa. Padamu tempat aku bermohon. Apa yang aku lakukan ini hanyalah sebagai ikhtiarku saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan aku membuka kelembutan, kekerasan langkah silatku. Demi keranamu, Ya Allah, aku juga mempunyai kejahatan yang ada pada makhluk ciptaan. Seramnya aku tengok wak, Lan. Apa yang dibuatnya tu? Tiada kelembutan dan kebaikan pada mereka. Maka kelembutan langkahku ini aku gunakan sebagai senjata mengusir mereka. Semua ini dengan izinmu juga, Ya Allah. Apa yang mau baca tu? Kau diamlah, Aman. Kan wak ada pesan tadi? Jangan bising. Shh, Alan, Aman, diamlah. Udah, nak kena tegur ke bapaknya juga kalau nak diam. Ish, rumit juga nak baca jam serapah. Ingatkan sesat. Ya Allah, bantulah kami. Ih, geramnya. Kenapa dengar aku ni? Kenapa diorang tak nampak aku lagi? Pening kepala aku. Rasa macam kena layang pula. Oh Tuhan, aku dah tak daya lagi. Aku besar segala-galanya padamu. Ampunkanlah dosa-dosaku, Ya Allah. Mak, apakah dosa-dosa pun, Mak? Kalau pun dengar cakap, Mak, tentu pun terjadi macam ini. Kalaulah Mak ada di sini, ampunkan pun, Mak. Ampunkanlah pun. Abah, tak takutlah. Kenapa kita berdiri dalam bulan macam ni? Cuba jangan banyak bertanya, Aman. Ikut saja kata orang tua. Memang budak Aman ni. Banyak sangat soalan dia. Kan orang suruh diam. Sudahlah tu, Cedek. Jangan pula kau yang bising pula. Apalah Aman ni. Nanti pasal dia buat salah jampi pula. Sudah. Diam semua. Abah, bila mula keluar ni? Aman letihlah berdiri. Duduk, boleh tak, Abah? Hish, kau ni, Aman. Berapa kali orang nak cakap? Jangan bising. Apa pula? Dari tadi berdiri, letihlah, tahu tak? Orang berdua ni, masing-masing nak kena ke? Tutup mulut tu. Hari dah nak masuk waktu maghrib. Macam mana ni? Semakin senja, tegak-tegak pula bulu rumah aku ni. Eh, Pak Aman pun takut juga ke? Aman, cakap dengan orang tua, bersopan sikit. Kamu semua cobalah diam sikit. Sekejap lagi selesailah kerjaku. Selalunya orang bunian akan balikkan mangsanya yang disorokkan pada waktu senja macam ni lah. Tapi, kalau tak dipulangkan juga, macam mana? Leon, belapik sikit cakap tu. Jangan sebab mulut kau, aku tak dapat jumpa anak aku lagi. Biar aku uji sisi-sisi, dia sayang anak dia. Sudahlah wak, teruskan aja kerja wak tu. Usahakan kita dapat pun balik semula. Kau nak dia balik semula supaya dapat kau marah-marah dia lagi. Keadaan macam ni pun wak nak ungkit hal tu kat saya. Zalim sangat ke saya ni? Zalim taklah. Tapi selalu kau aku tengok kau pukul budak tu. Cukup tu, Wak. Wak jangan tuduh saya sembarangan. Saya sayangkan semua anak saya. Bun pun saya sayang tau. Aku bukan tuduh kau. Tapi kau coba fikir sendiri. Pernah tak kau cakap yang kau sayang kat dia, ha? Pernah? Perlukah saya cakap saya sayangkan dia? Saya bapa dia orang. Dah tentulah saya sayangkan dia orang. Itulah silap kau, Sidik. Macam mana Bu nak tahu kau sayang kat dia kalau kau sendiri tak cakap?
Selama ni kau asyik marah dan pukul dia aja. Tentulah dia fikir yang kau dah tak sayang kat dia. Ya kuat. Sudahlah Tidik, kerja aku di sini sudah selesai. Kita berdoa aje lah pada Yang Maha Esa. Cakaplah wak, apa yang saya kena buat? Sekarang kau mesti ikhlas cakap yang kau tu sayangkan dia. Tentulah saya sayangkan bun. Apa pula yang tak ikhlasnya tu? Barulah aku faham artinya sekarang. Ia mesti datang ikhlas dari hati aku. Dan aku mohon pada Allah, semoga bun selamat. Ya Allah. InsyaAllah, kita dapat jumpa bun balik. Oh Tuhanku, hanya padamu saja tempat ku mohon pertolongan. Ku pohon padamu ya Allah, kembalikan anakku Miss Bun ke alam nyata kepadaku. Sesungguhnya aku amat menyayangi anak-anakku. Ya Allah, sesungguhnya kau jualah yang maha berkuasa. Padamu lah tempat ku mohon dan berserah. Ya Allah, balikkanlah bun. Aku sayang abangku, walaupun di situ beliau. Mereka berhidup bersatunya. Abang pula sangka aku rupanya. Lama ni aku silap. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa ku kepadamu dan kepada ibu bapa ku. Ya Allah, kembalikanlah aku pada dorang. Aku nak mohon ampun dan maaf dari dorang semua. Aku dah pulih. Alhamdulillah. Syukur. Abah, wah, nampak saya tak? Bun. Ya Allah, aku bersyukur padamu ya Allah. Abah. Apa kamu, Abah? Bun janji, bun tak buat. Sudahlah tu, jangan menangis. Ha, macam mana kau bun? Sehat? Syukur kepada Allah. Balik pun kau. Kalau tak, sunyi pekan banting ni kok. Tak apa paman. Terima kasihlah pada semua yang susah payah yang tolong. Alhamdulillah. Betul kata paman tu. Suasana kat rumah pun sunyi dibuatnya. Bun, baru je tadi janji dengan abah. Dah nak mula balik perangai kau tu. Ha, sekarang semua sudah selesai. Eloklah kita balik. Hari pun sudah semakin gelap ni. Betul juga tu. Marilah kita semua balik. Lepas ni, pandai-pandailah kau nasihatkan anak-anak kau ni, Sidik. Ingat, dengan budak-budak, kita bukan boleh berkeras sangat. Lain jadinya. Perangai kau dulu pun sama juga dengan perangai anak-anak kau sekarang. Alan gembira lah, Wak. Bunda balik. Alan, Bun, jangan suka sangat. Mari kita balik sebelum kau berdua kena sorok. Ha? Wak, terima kasih sebab tolong saya. Nasib baik wak ada. Kalau tidak, mati kataklah saya kat sana. Loh kok wak, itu semua kehendak Allah. Berkat doa abah kamu juga. Berkat kasihnya pada kamu. Kasih sayang ialah senjata paling kuat untuk tangkis kejahatan iblis dan setan. Diorang tak ada sifat kasih dan sayang. Sebab kasih sayang kita pada bun, maka iblis setan jadi lemah. Dengan kasih sayang itulah kita berjaya kalahkan iblis setan dan dapat bun balik. Kau kasih dan sayang pada aku tak bun? Budak bun ni. Nampak macam mama ya je. Kau dengar tu bun. Kami semua sayang kat kau tau. Bun, kenapa kau ni lah? Dari tadi orang tanya sepatah pun kau tak jauh langsung. Aman, balik nanti tanyalah. Bun dah letih sangat tu. Bun masih tergamam tu. Tergamam? Yelah, nakal sangat. Kan kena sorok dengan orang bunian. Hei. Kenapa kepala aku tu jebat bening ni? Mata aku pula makin kabur. Kaki aku pula beranak langka. Bun. Bun. Kenapa dengan kau ni ya? Ha? Entahlah wak. Badan saya rasanya memang betul lah. Ya, udah. Biar wak kena kau. Abah. Bu pensel abah. Tolong Sidik, panjang betul anak kau ni.
tak larang aku nak mendokongnya. Abah, aku lapar kot. Dari tadi dia tak makan. Saya dah makan pun lapar balik. Aman, kau ni kenapa? Asyik lapar je. Itu betul lah. Kau tengoklah keadaan Bu sekarang. Dia tengah letih. Kau soal dia macam-macam. Tak boleh sabar sampai rumah ke, ha? Alah, cakap macam itu pun tak boleh ke? Wak, buntu kenapa? Wak, agaknya orang bunda itu marah kot sebab kita ambil Bun. Kita pulang je Bun ke diorang tu. Itu lebih baik daripada Bun sakit macam ni. Ish, gawat budak ni. Ada ke cakap macam tu? Nanti Wak kasih kau pada orang bunian tu nak? Nak Wak, nak. Saya teringat juga nak pergi tempat mereka. Mana tahu, kalau best. Aman, cuba diam. Sekarang abang naik angin, gang. Kena kau. Tanya salah. Tak tanya sekarang, tak tahu pula. Macam mana agaknya kalau dapat tengok orang bunian tu? Wak, terima kasih banyak sebab Wak dah selamatkan Bun. Saya tak dapat nak bayangkan kalau kita tak jumpa dia tadi. Bersyukur pada Allah, Sidik. Semua kejadian adalah kehendaknya. Aku cuma berusaha saja kok. Ini berkat doa kau juga, Sidik. Kasih sayang kau tu pun sebenarnya dah selamatkan Bun. Bun, Abah sayang. Abah bukan saja nak marah atau kepul kau selalu. Abah, kau ubahlah perangkau. Wak, saya rasa lepas ni saya nak buat kenduri kesyukuran lah, Wak. Baguslah tu, Sidik. Aduh, mengah aku mengikul Bun ni. Pergi ambilkan bantal, lekas. Ya Allah, apa dah jadi ni abangnya? Yang awak terjegat kat situ buat apa? Oh, ya. Lupa pula saya. Sudahlah tu, Kina. Bawa bertenang. Sekurang-kurangnya kita dah dapat Bun balik. Dia pengsan aja tu. Kau pergi siapkan makan. Sekejap lagi bangunlah dia tu. Nah, bagi dia minum air ni pelan-pelan. Lepas tu, lap muka dia dengan tuala basah ni. Aman! Alan, apa yang korang buat kat situ? Bagaimana ni? Janganlah terus makan aja. Kesiannya, boleh ada tolong buat apa-apa, Mak? Adul, tolong ambilkan Mak bantal ya. Mak nak bagi Bun minumnya. Aduh, sakitnya tegak aku. Di mana aku ni? Mak, Mak. Mak, Bun dah sedar lah, Mak. Yelah, Mak tahu. Aduh, pergi main jauh-jauh. Jangan kacau. Waduh, jangan kacau, Bun. Biarkan dia rehat. Adul pergi ke Alan. Alan, Alan nak mandi ke? Mandikan Adul sekali boleh tak? Adul pun belum mandi lagi. Man, kau pergi mandi dengan Adul? Aku nak tunggu sampai Ibu sedar. Ish, budak Adul ni. Menyebab betul lah. Masa orang nak mandi, dia pun nak mandi. Abah, saya tunggu Bun. Sudah dulu ya. Lepas tu saya mandi. Kenapalah dorang ni? Pasal mandi pun kecoh. Hoi, korang ni kenapa ha? Dari pagi tak nampak batang hidung. Tak dengar suara pun. Tiba-tiba muncul. Lepas tu memekak pula. Ha, apa bising-bising tu? Ajib, macam mana? Demam lagi ke? Demam lagi lah Abah. Bun terbaring kat kursi tu, kenapa bah? Dia demam juga ke? Kenapa semua orang muram je? Perut saya lapar lah. Mak, ada makanan tak, Mak? Baguslah kalau dah Haji ada selera makan. Tak lama lagi, baiklah demam Haji tu. Nanti Abang mandi dulu. Lepas tu, kita makan sama-sama. Aman, pergi mandi. Alan, kau nak tunggu Bun? Tunggulah. Lagipun, besok kita dah nak mula puasa. Eloklah. Kau boleh belajar tahan lapar hari ini. Wah, hebat juga ilmu Wak Sakawi tu ya. Ilmu perubatan tradisional, persilatan, semuanya dia ada. Kagum saya dibuatnya. Segala gerak Wak dan jampinya untuk dapatkan Bun balik mempunyai banyak maksud yang tersirat yang menyatakan perbezaan antara manusia dan makhluk halus.
Setiap makhluk manusia dan makhluk alus adalah ciptaan Tuhan. Daripadanya mereka datang dan kepadanya juga mereka kembali. Apa yang awak lakukan hanyalah usaha, tetapi Tuhan yang menentukan. Dan manusia wajib sentiasa berusaha kerana mereka diberikan akal oleh Tuhan untuk berfikir. Itulah, malam tu juga Bun telah mengalami peristiwa yang menarik. Betul, malam tu Bun mimpi jumpa bidadari dari kayangan dan Bun hampir berkahwin dengannya. Kesian Bun ditimpa kejadian tu. Esoknya mereka hendak menyambut bulan puasa. Tapi pada malam tu lepas Bun makan sikit, dia terus segar. Yang pentingnya malam tu mereka semua kena tidur awal sebab besok bermulanya bulan Ramadan. Bun dan adik-adiknya kena bangun sahur. Jadi adik-adik jangan lupa ikuti kisah seterusnya pada minggu hadapan. Bye.